ini lebih lanjutnya untuk transport di dalam darah. Jadi kalau tadi itu ya yang di diet dia melalui sikil mikron ke hati dulu seperti itu, dari hati nanti bisa di transfer seperti itu dengan albumin ataupun dengan binding protein, vitamin D binding protein yang menuju organ-organ ataupun jaring adiposa untuk disimpan. Ya, sini. Jadi baik yang dari diet ataupun dari kulit yang disimpan di darah ataupun masuk ke hati untuk diurut menjadi 5 hari dan selanjutnya. Seperti itu. Untuk yang di kulit ini ya, dari kulit dia terikat 85-88% ya, dan 12-15% ke albumin. Seperti itu. Dan yang menjadi hal penting adalah paruh ya, half life ya. Half life dari si 25-OHD ini adalah 2 sampai 3 minggu. Seperti itu. Ini menjadi hal yang logis ya. Makanya kenapa 25-OHD ini menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi vitamin D, status vitamin D seseorang. Seperti itu, walaupun beberapa literatur itu menyarankan sih jangan hanya 25-OHD karena ya cenderung statik begitu, tidak menggambarkan dinamika dari si vitamin D. Nanti kita coba lihat di slide selanjutnya ya untuk penjelasannya.